Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua kembali melakukan teror kejahatan dengan menembaki aparat dan membakar sejumlah bangunan di Bandara Sugapa pada Jumat kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemarin itu dari KKB, kelompok Undius, melakukan penyerangan ke arah bandara di Sugapa, di Bandara Belogai, itu kemudian melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap dua rumah, satu kios, dan satu rumah genset. Kemudian ada dua mobil, satu mobil ambulan dan satu mobil tangki air. Dia melakukan penyerangan, kemudian melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah yang ada di sekitar bandara. Untuk saat ini situasi di sana katanya? Kemarin malam sampai pagi ini kita sudah kuasai, jadi pasukan dari Ops Nemangkawi, sudah dari gabungan TNI Polri, Ops Nemangkawi itu sudah menguasai bandara.